Halo sahabat Rumah Sakit Dr. Umi Kandang Sapi Solo. Hari ini kita mau kenalin alat kita namanya treadmill test. Treadmill test bisa disebut juga sebagai stress test karena alat ini bisa kita gunakan untuk mengetahui kinerja jantung saat kita melakukan pemeriksaan. Ada beberapa macam kegunaan alat ini, diantaranya untuk mendeteksi atau mendiagnosa adanya gangguan arteri koroner, kemudian untuk mendiagnosa adanya gangguan irama jantung, ketiga mungkin juga untuk mendiagnosa atau membantu pengobatan selanjutnya saat terapi oleh dokter kepada pasien. Sebenarnya untuk pemeriksaan treadmill seperti ECG biasa, cuma kita kalau treadmill ada yang namanya aktivitas di alatnya sini. Pemeriksaan treadmill nanti ada beberapa tahapan dari posisi tiduran atau supin, kemudian berdiri atau standing, kemudian hiperventilasi atau nafas panjang itu dalam beberapa saat, dan nanti poinnya nanti kita langsung ke alat namanya exercise. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan exercise, kalau ada gejala yang timbul di pasien, salah satunya mungkin tensinya naiknya terlalu drastis, kemudian juga tensinya turunnya juga terlalu drastis, kemudian pusing, nyeri dada, kemudian mungkin kaki sudah tidak kuat, sebaiknya kita hentikan karena nanti juga tidak baik untuk kelanjutan si pasien sendiri. Itu dia informasi tentang treadmill test. Kita bisa layani di bagian poliklinik Rumah Sakit Dr. Umi Kandang Sapi Solo. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah.